Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Ngangkong. Ini hari ini tim minimalis banget kan? Nah, ini tim yang belum pernah sumpah. Iya, minimalis dan enggak pernah. Sumpah. Kalian lihat kalau ada kita salah berarti. Apakah kalian pernah percaya dengan kita berempat? Saya ya. Tidak. Enggak, tapi gue Oscar tuh juga enggak. Jadi sekarang kita tujuannya kemana nih? Nih, ini tuh di daerah apa? Kita enggak bisa nyebutin jalannya. Daerahnya. Tapi kasih clue ini jalan proklamator gitu. Ya, jadi sepanjang jalan ini tuh dari ujung sana. Ya, tahu dong. Apa-apa kali kalau angkot mah. Jalan Soekarno-Hatta. Iya. Jalan tuh gede-gede kan. Dan ngebut-ngebut. Dan ngebut-ngebut pasti. Dan jalannya tuh lurus. Betul. Kayak kehidupanku. Kayak tujuan saya iya, gitu. Saya juga. Kalau saya menjalin hubungan lurus aja enggak pernah belok-belok. Alhamdulillah. Nah, kalau diomongin sama ini tadi jalannya lurus. Benar. Malah pernah beberapa kali dibahas jalan ini walaupun kita belum pernah datang ke sini. Pernah dibahas Hari Masta apa siapa gitu. Terus yang sering ya, kalau misalnya melalui jalan iya, ini sering terjadi kecelakaan karena mungkin ya nggak ada stopan, jauh gitu ke stopan, dari stopan ke stopannya lah gitu. Jadi orang tuh ngebut, mobil-mobil sama motornya pun kenceng dan banyak mobil-mobil atau truk-truk besar, riskan kan, berbahaya sekali. Oke. Nah, buat kalian nih tahu apa tentang jalan ini? Saya tidak tahu. Kita tahu betul kalau mungkin jarang ya. Ini yang saya tahu stopannya lama banget. Iya. Betul. Harus bersabar. Harus bersabar. Sabar banget. Oke, sekian guys. Terima kasih. Jangan lupa. Nanti, bentar kita masih di stopan nih. Dulu waktu kecil aku kalau nggak salah suka sih lewat sini karena dulu ada satu mall kan di sini. Kalau lomba jaipong. Oh. Di situ. Betul. Jadi sering lewat sini pagi-pagi. Tapi nggak kenapa-kenapa sih, alhamdulillah. Ini masih rame lah ya kalau segini ya. Karena lumayan jalur bisa lewat tol, bisa lewat sini. Terus di sini pasar, jadi rame terus sampai malam. Karena aku banyak malam. Terus ya. Enak ya sih, ini belok ke kiri ya. Karena musim di mana? Hah? Kita lewat rumah Dupa. Nah, kiri mana? Plan aja guys. Di jalan juga. Oke. Di gimana nih? Ada yang ini nggak? Lucu-lucu. Udah nggak usah ditantang sayang. Apa? Ini udah mulai kerasa. Karena mungkin kita tadi baru masuk gak fokus ya dengan apa yang niat kita. Ya kan niat kita apa? Cari juri. Betul. Sekarang udah mulai tenang, kitanya udah bisa ngelihat situasi yang tidak terlihat. Punggungku panas, guys. Apa ya. Dari atas sampai belakang ya kayak kehantem tapi di sebelah kanan gitu dong gitu. Kenapa halapa hen? Sakit? Ya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Coba apa yang tahu boleh nggak? Ya. Panas. Kenapa jadi aku yang panas? Tangan nih. Malik. Gak bisa, kita gak bisa bantuin. Kok aneh ini yang pas itu? Hah? Bisa aneh. Ada sih, tangannya tapi kayak busuk. Maunya gimana? Maunya apa maksudnya?
cerita dulu, kita kan nggak ngerti maksudnya apa. Ngelambat, bukan ngelambai, kayak like lock gitu tangan. Nggak bisa, kita nggak bisa bantu. Ceritanya gimana bisa sampai kayak gini? Cerita dulu yuk. Yuk. Kalau nggak cerita saya nggak ngerti, kita nggak ngerti. Oke. Iya, kenapa lu? Bisa, ini emang harusnya udah kayak gini. Kita nggak bisa nolong, kita nggak bisa. Nggak bisa, ke Pak Ebon aja. Nggak bisa, kita nggak bisa bantuin. Nggak bisa, kita mau ajak ngobrol dulu baik-baik. Siapa tahu ada titik cerahnya nih. Tapi kan kamu nggak mau ngomong apa-apa, nggak mau cerita apa-apa. Sebabnya kenapa? Kita juga nggak kenal kamu pada akhirnya kalau kamu nggak mau cerita apa-apa. Nggak bisa. Aduh. Mungkin diliatin tangannya yang udah nggak normal lagi. Bisa. Bisa. Sakit jadi. Yang begitu aneh. Panas. Tapi pusing nggak sih kepala? Ani? Kayak energinya ketarik sama dia ya? Kamu rasa apa? Ada pusing juga guys. Cuman ini udah di jalan, bukan di jalan yang tadi awal kita, ini jalannya makin kecil. Cuma masih tetap rame dengan. Padahal di jam berapa ya? Jam 12 malam ya? Yang aku rasain tuh susah untuk berkomunikasi sih. Gak tau kayak ya, gimana, gak tau. Bingung ya? Iya. Kayak ada, kita di tengah-tengah, terus di blok gitu. Kita gak bisa komunikasi sama... Kita pernah syuting gak sih di situ ya? Di jalan gila tadi? Pernah. Aku... Angkot gak sih? Angkot. Enggak ya? Enggak, kok gue skartur kayaknya. Ya pernah ketemu satu sosok, terus kemenang di kumaha-kumaha. Terus lupa deh, kayak ingetnya itu apa deh. Kayak penelusuran deh. Ketepat-tepat situ ya? Terus? Yang gede itu, yang rantem. Iya. Oh, yang di sana. Di Sukarata juga. Kayaknya kita di... ada perjanjian. Kayaknya kita dijagain deh. Iya, kita kayak bener-bener di tengah-tengah lingkaran gitu, nggak bisa komunikasi. Yang tadi pun mungkin kecolongan ya masuk ke Riri. Keren, dari tadi aku nggak ada manggilin, terus nggak bisa gitu. Ada, gitu. Atau enggak karena satu masuk dia notice langsung ditutup gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu sih kan. Oh. Susah gitu, ini buat komunikasi susah banget. Sejauh masih jangkauannya beliau sih masih kayak gini terus. Ini kita menjauhkan tapi. Menjauh. Iya. Paling mana pun tersebut. Kumaha maksudna? Dinu tadi mah? Atawa kumaha? Sama di papang, tapi balik. Hatur nuhun sepuh. Mohon. Hatur nuhun tapi alim ngalah repotnya.
Kalau ada tiba, tenang naon. Ditinggal ti jauh gue panginten. Hoyong diajar sepuh. Mohon. Dipatah. Mungkin ditalingakan. Ada lagi cerita tuh kalau gitu. Anu sahur sepuh tiasa ku kami diajak ngobrol gitu. Cuma Rita asanes nu pun tersepuh dah mohon kau yang diajar nih mah sanes tanam atur nuhun pisan panai sepuh nih nguping ganti ti tebih pamit ayah nanan kau mau akan sah. Sini lagi. Sekedap apa sebut? Aduh. Kan di sini lagi. Apa emang di sini? Apa? Mohon, mohon. Nuhun. Kemun aya makumaha bantosannya sebenarnya. Waalaikumsalam. Hi. Minta dijagain. Makanya kayak siapa gitu. Apa cek? Kayaknya bapak belum tidur. Iya memang belum tidur. Jelas, sangat jelas. Susah banget gitu dari tadi. Kok gelap ya? Sini kemana belok kiri ya? Ya. Udah ada yang nunggu. Nah, jadi ternyata memang yang ya, tadi langsung merinding. Kita bikin ya alhamdulillah gitu ya dijagain tapi. Dan tujuan kita kan nyari iya nyari kamu ya iya nyari kamu iya Hey manis manja aduh teh ahin nanti teteh kalian dipanggilnya teteh dong hah kela teteh ahin neng oh neng saya namina teh neng Rido, gini, Rido. Hah? Rido. Banyak neng Rido. Rido masa lala, ngaran lala. Rido. Mun berang heuh. Doh, mun berang Rido. Sok di mana ieu teh? Di mana cicing didinya? Oh, di pinggir jalan. Di sisi jalan gitu. Kayak aya lalaki ketrekan. Neng, neng, cenah. Resepna nu kumaha? Cik teteh apa sih teteh ieu? Loba duit. Au. Loba duit ti nu kitu teh. Meunang duit loba. Pake naon duit teteh? Dahar, dandan, oh, make up, baju, skin care. Hei, tong kadi ieu teh mah. Loba budak nu nonton, ulah. Ulah. Asli eta asli. Oh. Ini salah ya. Sok loba duit nanti nih kita teh. Teh. Katingali atuh nih geulis. Oh, nih geulis kieu. Gampang ya. Kumaha? Tanya. Aduh. Tuluy. Aduh. Tuluy ya urang mah yang nanya. Ya nah bisa kieu. Emang teu. Poho itu kumaha? Keur naon? Tabrak. Tarik teuing. Wah. Wow. Tuluy. Oh, mun gawe teh kieu heula. Mun teh era nya, naon da. Loba balan teh loba. Aya nu cicing dirinya kan ayeuna. Eueung sih eueung jarang. So, nungguan kene gitu mun aya nu ngaliwat gitu di gerowan. Mau usara paleun nu di jaman ya. Tapi ngadidi nyawe teteh cacing gitu. Neng. Oh. Tapi neng sadar teu geus beda gitu. Santai sih neng. Geus apal mun kieu mau ditarik. Oh.
Oh, nggak salah tiba-tiba. Benernya nggak seapal tidurnya, kene nggak seapalnya. Tungguan, woi. Enjoy, woi dirinya. Nangis aja waktu nangkinya. Pas deh waktu mau asal lilana. Nek Milo enak kemana? Tak balik deh itu. Rumah tahu. Ah, rumah orang, orang sebuah kabogo. Kelis rumah kamu ini. Oh, bahan sebuah kabogo. Oh, sok cerita. Oh, galak itu sedihnya aja kabogo nanti. Jadi, wek kan menang beren kabogo napa? Munker pas. Munker pas saya kan neng gitu. Ade. Oh, tempat curhat ya. Terus balik deh we. Sekali itu 100.000 aja 200.000. Oh, ada gak tuh? Mualnya. Mual ditarik masa gitu. Ya, mending balik deh bisa nunangan. Mana lah gak ada orang lus. Mual. Mual? Kayak no, kehilangan. Ya, lu bisa. Eh, mana? Cian si Neng. Saha tuh, mon peting ngarana kan siang Ridho. Rima. Oh, Neng Rima. Neng gelis. Tapi, apa? Sok dia tuh. Bagi lipat cenah. Oh, penyandak euy. Tuh, penyandak lipat. Neng Rima sok kangen ka kolot gitu. Harus kolotnya si emaknya. Manda sedihin baru. Harinya Ahmadnya kolot mam. Apal tapi thank you. Apalnya setor duit itu. Lipan awe itu mawa. Itu mawa. Enggak segelis, enggak camohok gitu. Enggak sejauh ya mas, pelengit. Lunturnya. Tuh mawal sih, hati orang lagi tuh mawal. Tuh mawal. Sok lengit tuh emang beres gawetnya. Oh. Nauan tuh ya tuh. Tuh mawal. Tuh mawal. Cuma nah, lu sebalik deh, weh. Dan nanti ya mau mawal bisa kepake. Ya tuh rek jajan di mana? Mejing deh, lu neng. Tadi dia masuk aja, apa meren rajia? Lah dia mah bisa dirajia sok. Mau benang. Siapa ngebobolan? Heeh. Enggak. Ring tes bae. Ngebobolan juri. Tuh di dimana ada masjid mau cicing di masjid. Sok tah ngelewat masjid. Terus gitu. Sok. Ya orang rek ngobrol di cing lihat. Apa tuh? Di hareup. Apa aya naon di hareup? Biasanya sok ulin sok di oge. Jauh mainnya mantap. Ini daerah alun-alun guys. Lelempangan gitu kan dia. Lelempai, oke. Lelempai. Naon atuh. Oh, jelema mah atuh. Ah, spai mah pai. Lelempai mah ucing pai. Ini mau pos lami. Iya, tanah. Ingat teh jeung iraha itu orang bisa kita. Ingat kene. Hmm. Musli lah. Siapa? Di umur sabaraha? Jalan detik ada kieu mah. Oh, sudah ada bibit. Ari gawe mah pas. Aing boga duit teh. Geus jebrog nya. Ayo alena teteh umurna sabaraha? Neng. Neng. Yuswana. Ibu we sekalian. Ngamuk. Ngamuk. Paper. Sabaraha tuh, Neng? Tebak. 20. Ngahina siapa? 25 ya. Apa namanya? Eh, mun geus reot kieu. Nah, roe sora mah berat nya. Rek komo ge berat coy sora mah. Ih, beki ngajauhan sia. Belah mana rek turun belah mana? Geus belokan ieu, geus belokan. Tong jauh teh urang rek ngobrol deui jeung mulai. Jadi ieu. Nya, sok atuh bae Rima. Kayak kurang gerawan mau ngelewat, he? Tak. Oh, sakit, he. Cewek ya, deh ya. Tapi cewek. Badannya mah gak bisa bohong. Keker, agak keker ya. Agak keker gitu, kan. Lekuk-lekuknya. Kok aku? Bentar.
Siapa nih? Remeh. Aku ngeliat kayak tentara. Banyak. Lari-lari. Tenang. Tidak usah takut. Tidak apa-apa, tenang. Kamu sudah aman. Tahun berapa ini? Sudah jauh dari kejadian yang kamu alami. Ya, sudah tidak ada yang harus kamu takuti lagi. Dari mana? Alangkah baiknya bisa bercerita supaya kita tahu. Sekarang tahun 2022. Ini sudah ya 2022. Jauh kan? Oh, ini tenangin dulu. Tarik nafas cantik itu. Ada yang kadang terjebak di situ ya, sampai kita lihat masa-masa itu. Tapi tahu kalau dia tidak apa. Apa? Kamu bingung dengan semua ini? Apa yang kamu lakukan bisa sampai di sini? Itu sudah berlalu. Kita semua tahu itu. Kita juga semua sedih. Saya gagal. Tidak. Kamu sudah berjuang semua sampai titik darah penghabisan. Tidak usah. Dia yang fanatik itu. Sudah tidak usah bersedih lagi. Saya gagal. Tidak. Kamu harusnya patut berbangga dengan diri kamu, dengan rakyat pada masa itu, dan pada presiden kita semua. Sudah melakukan yang maksimal. Betul. Walaupun dia sudah tiada, tapi apa yang kamu lihat sekarang, yang kamu tanyakan barusan, kita bisa bertahan sampai ada di sejauh ini karena perjuangan Bapak. Kita yang berterima kasih. Sudah, di dalam tugas ada ini. Bisa gagal dan bisa berhasil. Tapi kamu sudah memberikan apa yang kamu bisa. Dan kita berterima kasih. Bung, tidak pernah ada kata gagal untuk apa yang kamu lakukan. Kamu gagal jika kamu cuma diam saja. Tidak apa-apa, sudah tenang sekarang. Apa yang kamu lihat sekarang? Ini hasil dari kalian semua. Sudah merdeka. Sudah. Bisa terima kasih. Terima kasih. Sekarang yang tenang saja. Karena kita sudah merdeka. Banyak yang mati. Tidak usah risau. Banyak yang terkubur. Harus bagaimana? Harus tenang saja, menerima apa yang sudah terjadi. Jangan dipikirkan terima. Lagi, jangan disesali. Karena hidup terus berjalan. Kamu yang tenang aja. Bukan merdeka jika pemimpinnya mati. Aduh, sarkas. Saya pamit. Saya harus mengumpulkan teman-teman saya. Ya, kita enggak bisa giring dia ke sini. Dia masih staf itu. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Dia bisa mereka lakukan dulu. Sakit banget. Kita tadi lewat memang bangunan, banyak bangunan bersejarah ya, Ria. Salah satunya adalah bisa dibilang sih penjara Banjai, kalau kalian tahu. Kita lewat situ tadi. Mungkin yang sosok-sosok yang ada di situ pejuang-pejuang kita dulu ya, yang ingin dilihat gitu. Kayak lari dari dalam gitu, kayak
dari apa gitu, nggak tahu. Oh my god, speechless nih saya. Kebayang sih rasanya bisa kayak mengulang-mengulang terus bahkan sampai saat ini. Tapi bukan orang Sunda, bukan orang Batak. Iya, iya. Tembung. Kayak orang mana gitu. Kalau aku boleh bertukar, aku pengen bertukar coba. Biar dia yang hidup zaman sekarang. Tapi sumpah aku tuh suka pengen punya kemampuan gitu kayak sumpah. Lihat dulu dan telepon. Kalau aku pengen tukeran aja deh. Kalau berjuang dulu tuh nggak ada yang pernah sia-sia gitu. Kalau kita berjuang sekarang mati-matian tapi disia-siakan. Bukan karena sakit dulu ya, oke, kena tembak dada kan? Beda-beda. Perasaannya sakit banget. Perasaan juang mereka sekarang iya, sama dulu pasti beda. Perasaannya tuh, nggak sampai ujung gitu, nggak sampai abis, udah gagal duluan. Iya. Yang bisa diambil sih, mungkin gak pernah puas dalam hal itu ya. Ya padahal dia udah melakukan sesuatu, sampai teman-teman yang gak ada pun itu sebuah pengorbanan buat dia kan. Mungkin keluarganya yang gak ada, mungkin teman-teman dekatnya, sesama pejuang, atau mungkin rakyat yang berjuang gitu kan, itu bisa kita sebut pejuang. Itu pun udah sebuah pengorbanan, tapi ketika dia merasa semuanya belum berhasil gitu, belum seperti apa yang mereka tuju, ya mereka belum sampai situ. Rasa belum berakhir aja kan? Karena ya, itu dia maksudnya kayak maksudnya ketika di mediasi tadi kerasa banget vibes-nya ya ke kita beneran sedih juga apalagi kita kalau ngerasain di waktunya saat itu gitu bener real vibe tadi kayak apapun setelah ngomong mau pamit tuh kerasanya bener-bener harus kayak bek terus kayak hormat karena mereka nggak akan pernah tahu kapan mereka bisa bertemu lagi atau enggak ketika sudah berjuang. Itu yang aku rasain. Karena emang kita gak expect jalan yang bakal kita lewati tadi ya, kan? Iya, aku tau kita bakal jalan. Kita buat slow aja. Dan ya dari tempat yang sepi tadi masuk ke Kakang, terus makin makin jalan ternyata kebangunan bersejarah. Tadi tuh, gak tahu ya, aku baru aja sih lihat yang benar-benar kan maksudnya yang sering kita lihat cuma kayak satu ada gitu. Tadi banyak. Tadi tuh kayak tadi ada satu gerbang. Aku nggak tahu gerbang beneran nggak tahu penglihatan aku. Jadi kayak coklat gitu baju krem gitu. Ada yang bawa apa nggak tahu. Ada yang kosong juga. Dia lari gitu kayak hah ini kayak perasaannya ya lihat ini tahun berapa. Terus udah yang kayak mungkin ketika mereka wafat tuh pas ketika bangun lagi apa nggak tahu ya kemarin-kemarin terjadi apa gitu terus mereka tuh kayak nyari gitu barengan cari tahu yuk gitu tapi ini pasti nggak ngeh yang kita lewatin itu kan dulunya lapas ya, penjara militer tadi aku bilang penjara Banci oh Banci itu Presiden Soekarno yang pernah dipenjara sih pasti ini nggak ngeh. Kayak yo lihat kemana ini gitu. Duh. Cuma ketar gitu soalnya jadi kita nyeteng bawa saya semua yang tadi. Guys jalu. Atos. Syukur gitu sanes. Sanes anu balik kumaha kumaha alawara sanes nantang mohon terus cekap nah anu atur nuhun terus dijagi terus ditinggal di jauh jantan anu lebet oge sanes anu teparugu sanes anu sae malahan jantan naonnya ingat mohon jadi ingat anu kabungkur harus itu nu aneh-aneh gitu ayo diajar mana on we tapi nu dicokot nu halus bah orang ya cicingnya kan ngantap we bisa kita nepi kawan oke itu ayo guys matu kuring di
Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang aneh ya? Iya. Gak banyak sosok-sosok yang aneh sih. Walaupun mungkin lucu gitu kadang jadi ajak ngobrol, tapi selalu ada gambaran buat kita jadi oh kalau gini-gini akhirnya akan seperti ini, hidupnya seperti ini. Itu sih dengan cara yang berbeda untuk ingetin. Ya tadi pun kan secara nggak langsung kita jadi mengingat lagi ya perjuangan mereka, apa perjuangan kita tuh nggak ada apa-apanya. Nah, kita harus bersyukur karena sudah hidup di waktu-waktu sekarang. Semua perjuangan. Perjuangan bukan nyawa kalau sekarang ini korban yeah. Perasaan banyak sama-sama di korban dan nggak kerasa sebenarnya bentar lagi kan bulan kemerdekaan ya. Iya tapi kayak pas aja gitu. Iya. Mungkin diingatkan lagi supaya kita lebih cinta kan ya, negara kita sendiri. Buat para ini. Aku bersyukur sih jadi udah mudi. Iya. Yang semoga banyak pelajaran yang diambil dari episode ini, yang jelek-jeleknya dibuang aja. Kayaknya cukup ya. Cukup banget. Sampai bertemu di jurnal ngangkut selanjutnya. Dan takutnya ketinggalan nih, jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.